Atur sini aja. Semua hari ini kami mencoba menjelaskan pengungkapan kasus yang diungkap oleh kantor imigrasi Kasat Khusus PP Soekarno Hatta tentang beberapa poin, yaitu yang pertama adalah pengungkapan kasus sindikat visa palsu, elektronik visa palsu yang dilakukan oleh sindikat warga negara India, yang mana warga negara India tersebut menggunakan visa palsu pada saat tiba di Bandara Soekarno Hatta. Diungkap oleh petugas kita bahwa mereka menggunakan elektronik visa palsu. Pengawasan tersebut dilakukan di tempat wilayah kerja kantor imigrasi Kota Kudus TPI Soekarno Hatta.